Final Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Gandra Channel. Kali ini saya dari arah Warujayeng ya teman-teman. Siang-siang kali ini saya akan keliling lagi di daerah sekitaran Baren ini teman-teman ya. Ini kalau tidak salah kemarin ada yang request itu dusun, kalau nggak salah dusun Pilang Bangu Jogomerto teman-teman ya. Ternyata setelah saya lihat di Google Map itu teman-teman, itu jalur yang sebenarnya saya penasaran dan ingin saya review teman-teman. Jadi nanti juga bisa teman-teman lihat di video saya. Sebenarnya saya sudah penasaran dari lama teman-teman, itu kalau lewat jalan itu tembusnya kemana, kira-kira kayak gitu teman-teman. Ternyata ada yang request kemarin teman-teman. Ini dia jalannya Pilang Bangu ya. Ini kita lurus. Di tikungan ini kita lurus teman-teman, pelan-pelan. Nah, ini dia teman-teman. Kalau ke kiri nanti ke arah Baren ya teman-teman. Ini saya dari dulu itu penasaran sekali. Kalau ini lurus kemana tembusnya ya kira-kira. Kali ini kita sudah di dusun Pilang Bangu ya teman-teman. Suasananya siang hari ini teman-teman ya. Siang-siang saya nge-vlog karena memang longgarnya siang hari dan ada niat juga teman-teman karena penasaran jalurnya ini. Sebenarnya kalau nge-vlog itu kalau ada waktu luang tapi nggak ada semangat gitu kadang nggak jadi teman-teman. Tapi ini karena saya sudah niat pengen nge-vlog daerah sini, saya siang-siang saya berangkat teman-teman. Ini suasananya anginnya di Nganjuk ya teman-teman, bisa dilihat itu sebelah kiri itu, kanan kiri itu daun-daun rumput gajah apa bosannya, suket gajah kalau orang Jawa ya teman-teman, itu miring teman-teman ya, miring ke arah kiri. Ini suasananya kita melewati sawah-sawah soalnya teman-teman. Di depan sana kita masuk pemukiman warga lagi. Oke teman-teman, kita pelan-pelan. Ini ada perempatan soalnya. Kira-kira tembusnya kemana? Ini Pilang Bangu itu masuknya Jogomerto. Oh ini kita sudah masuk desa Kaloran ya teman-teman. Wah jalanannya di depan agak rusak teman-teman. Kita pelan-pelan aja. Pokoknya kalau gantungan kunci saya itu berbunyi, artinya jalanannya memang tidak halus. Ini kita ke kiri aja teman-teman. Kalau perkiraan saya nanti tembusnya Baren ini teman-teman ya. Tapi ini desa Kaloran atau Keloran ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan strap ya teman-teman. Kayak sabuk itu di dada, terus kameranya saya taruh di dada. Jadi nanti kameranya fokus di jalan teman-teman. Enggak saya taruh di helm. Saya ingin coba itu lebih stabilan mana ya teman-teman. Soalnya kalau di helm itu hasil kameranya itu goyang-goyang kayak gitu teman-teman. Dulu saya waktu pertama nge-vlog itu pakai strap ini teman-teman ya. Tapi dulu pakai HP teman-teman. Pertama kali nge-vlog itu dulu karena saya lihat YouTuber motovlog ya teman-teman. Ini kita serong teman-teman. Untuk jalanannya halus di sini teman-teman. Saya dulu sering nonton YouTube
channelnya motovlog teman-teman. Kok enak gitu jalan, sambil jalan-jalan sambil rekam. Tapi ya itu waktunya teman-teman yang susah. Ini Kaloran teman-teman ternyata desanya. Kalau ke kanan ke arah Sambiroto teman-teman, kita kiri aja teman-teman, pokoknya ambil kiri. Kita jalan-jalan siang-siang, kita keliling desa teman-teman ya. Sekarang banyak yang itu keliling virtual katanya teman-teman. Saya juga ini pertama kali lewat sini teman-teman. Ini sudah masuk Sambiroto kayaknya teman-teman. Tadi Kaloran, berarti ini nanti videonya kita melewati beberapa desa teman-teman. Oh iya, ini Sambiroto Nganjuk teman-teman. Kita pelan-pelan aja ya teman-teman. Ini habis duhuran ya teman-teman. Tadi ada ibu-ibu yang lagi habis pulang sholat di masjid. Sepi teman-teman kalau siang hari ternyata. Soalnya juga panas. Kemarin itu saya lihat di HP itu suhunya bisa sampai 38 teman-teman, 38-39 teman-teman. Sangat panas. Untungnya Nganjuk itu anginnya juga kenceng, jadi nggak begitu terasa. Ini kita melewati jembatan. Kira-kira tembusnya mana teman? Wah, sungainya sangat besar teman. Ini kok tulisannya Dusun Lobeser Timur. Lobeser Timur masuk daerah Baron kayaknya teman. Baron atau mana ini teman? Oh iya, masuk Baron teman-teman. Ternyata benar tembusnya itu sampai Baron ya. Wah, ini ada masjid besar sekali teman. Oh, ini Desa Baron, Kecamatan Baron. Kira-kira tembusnya Baron yang mana teman-teman? Oh, di depan sana itu jalan raya ternyata teman-teman. Baru tahu saya kalau tembusnya bisa sampai sini. Nanti kalau ke kiri arah Pasar Baron teman-teman. Kita ke kanan aja ya teman-teman. Soalnya saya mau ke Desa Sambiroto teman-teman. Ini masih mau nyebrang, ramai sekali. Oke teman-teman, mungkin video saya dari Pilangbangu itu Kaloran sama Lobeser Timur, Sambiroto juga teman-teman. Saya akhiri di sini, nanti kita lanjutkan di part desanya Sambiroto. Jangan lupa teman-teman subscribe channel saya agar mendapatkan info terbaru keliling-keliling di desa atau kecamatan yang ada di Nganjuk. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.